Jom kita nak masuk ke slot yang seterusnya. Tadi kita bercakap berkenaan dengan sukan. Sekarang ini kita nak bercakap berkenaan macam mana cara untuk kita memahami warga tua di Malaysia. Kerana ini antara info yang kami nak kongsi kepada anda lah. Jabatan Perangkaan menyatakan bahawa 10% populasi rakyat Malaysia berusia 60 tahun dan dijangka meningkat 15% pada tahun 2030. Betul. Jadi bagaimana untuk kita memahami perasaan mereka, itu kita nak kupaskan sekarang ini. Ya? Kita nak berdiskusi bersama dengan dua tetamu kita pada pagi ini. Betul. Untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimana kita memahami dan juga menyantuni warga tua ataupun boleh kita kata sebagai old citizens ataupun gold citizen ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Suzana Saha, pakar dietitian warga tua. Terima kasih Doktor. Dan juga Dr. Shazli Ezzat Ghazali, pakar psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baiklah, alhamdulillah kalau kita bercakap tentang topik ini, kita nak menyantuni, nak memahami mungkin bukan ibu bapa kita tetapi juga warga tua dalam komuniti masyarakat. Jadi dari segi pemakanan itu dianggap penting kerana mungkin faktor-faktor ketahanan tubuh badan, penyakit-penyakit yang ada bersama dengan mereka dan sebagainya. Bagi doktor sendiri, apakah antara perkara paling asas yang perlu diketahui tentang pemakanan dan juga diet bagi warga tua itu? Okey, terima kasih. Bagi warga mas yang paling asas untuk diet ni, sebelum kita orang kata bagi cadangan apa pemakanan yang sepatutnya, kita perlu fahami apakah status kesihatan dan pemakanan mereka. Sebagai contoh di Malaysia pada masa ini, warga emas di Malaysia, kalau dulu 20 tahun lepas warga emas di Malaysia, kita akan jumpa pesakit kita ramai yang kurang berat badan. Tapi pada masa kini mereka agak ramai yang mengalami masalah lebih berat badan. Lebih berat badan. Tetapi tidak semestinya lebih berat badan tu kurang zat makanan. So lebih berat badan tetapi pada masa yang sama otot kurang orang kata berfungsi dan mengalami risiko tidak cukup dari segi zat-zat yang penting. So dari segi soalan tadi, asas pemakanan, saya rasa pemakanan yang seimbang lah, iaitu perlu memenuhi semua kumpulan makanan sebagaimana dalam piramid makanan, piramid makanan Malaysia, iaitu perlu ada daripada kumpulan karbohidrat, bijirin, kumpulan berprotein, ikan, ikan, ayam, daging. Ikan lebih kita galakkan sebab ikan amat bagus untuk kesihatan mental. Tak kiralah daripada kanak-kanak sampai ke usia emas. Dan kumpulan suku lagi pinggan tu perlu diisi dengan sayur-sayuran dan selebihnya adalah buah-buahan. Itu yang asas. Termasuk juga perlu cukup air dan susu. Itu yang kadang-kadang orang, bila orang nampak pinggan sehat Malaysia tu, dia nampak pinggan. Tapi sepatutnya dekat luar tu kena ada air. Air macam mana yang kita nak minum tu? Tak pun sekarang ni dah ada jual pinggan yang boleh membahagikan berapa banyak makanan. Tapi kadang-kadang tak ikut. Kadang-kadang yang besar tu yang dia letak nasi, yang kecil tu dia letak lauk, sayur dan sebagainya. Sepatutnya yang besar tu nasi, dan sepatutnya yang besar tu sayur dan juga buah-buahan kan. Dr. Shazli sendiri, selaku pakar psikologi UKM, apa sebenarnya perkara yang perlu kita titik beratkan berkenaan dengan warga tua ni supaya kita boleh benar-benar memahami perasaan mereka, mental mereka? Terima kasih pada soalan tu. Saya rasa kita kena faham, kita ni melalui lima fasa kehidupan. Daripada baby, bayi, lepas tu tukar pada kanak-kanak, naik pada remaja, masuk ke dewasa, dewasa pula dewasa awal, dewasa pertengahan, dan perakhirannya adalah dewasa akhir lah, ataupun warga emas. So this is lima tahap perkembangan yang terpaksa yang kita lalui. Okay. So kalau kita lihat warga emas ni berada di tahap yang kelima, yang terakhir. So di mana lepas tu? Okay, adakah mereka bersedia dan sebagainya? So kita dari segi kelompok masyarakat, kita kena faham betul-betul. Kita faham yang penuaan, proses penuaan berlaku pada warga emas. Kita faham yang fungsi biological mereka makin lama makin merosot. Okay. Mereka tak boleh angkat barang-barang yang berat. Mereka tak boleh menerima arahan-arahan yang begitu drastik, tepat dan sebagainya. Kita faham yang mereka mengalami masalah kognitif. Kemerosotan dari segi ability kognitif dia. Dan nak mengasimilasi informasi informasi baru tu susah. Dan kita kena faham yang mereka ni mengalami masalah ataupun isu berkaitan dengan affection. Infeksi ataupun penyesuaian kepada tempat yang baru. Dan kita mak ayah atau wan kita berada di kampung. Kita bawa mereka ke bandar bersama kita. Tinggal dengan kita. Tapi kalau kita tengok mereka
sunyi, mereka duduk sendiri-sendiri, duduk ingat kampung, duduk ingat kambing, duduk ingat ayam dan sebagainya. So ini kita kena faham. So bila kita faham faktor-faktor ini, kita boleh memahami macam mana kita nak menyantuni mereka. Okay. Okay? So dari segi emosi mereka, kita kena jaga. Mereka ni golongan yang very sensitive. Ha, kita ada ibu, kita ada ayah yang masuk warga tua 60 tahun ke atas. Okay? So kita kena pandai untuk menyantuni mereka supaya mereka ni sejahtera di segi psikologi. Okay. Ha, sejahtera di segi well-being. Yang tu bagi saya amat penting sekali. Okay. Doktor, bagi kalau anak-anak yang menjaga ibu bapa mereka yang sudah pun berusia ataupun dari segi penjagaan kepada ibu bapa itu sendiri, kalau kita lihatlah warga tua selalunya kadang-kadang mengadu nak telan, nak kunyah makanan tu dah payah, dah tak boleh. Manis-manis sangat pun dah tak boleh. Kalau pedas sangat pun dah tak boleh. Jadi dalam hal ini, bagaimana doktor menasihatkan anak-anak khususnya ataupun mereka yang menjaga warga tua ini untuk mematuhi peraturan makanan itu, diet makanan, tetapi mengikut kehendak dan kesesuaian mereka? Ya, itu memang memerlukan satu kreativiti lah. Sebab kalau kita, you know, orang kata ikut panduan 100% tetapi tidak memahami kehendak mereka dan cita rasa mereka, compliance lah. Mungkin mereka tidak makan, ya. So di situ yang penting ahli keluarga kena faham asas pemakanan sihat mengikut pinggan makanan. Itu asas, tetapi bagaimana hendak menggalakkan mereka untuk makan. So itu kena orang kata mengambil cita rasa mereka. Yang paling mudah adalah satu masalah mendelan tadi. So kalau masalah mendelan, kita boleh blend sebenarnya. Okay. Tapi kebanyakan ahli keluarga saya nampak mungkin kurang kesedaran dari segi blended diet ni. Sometimes blended diet tu hanya bubur kosong. Sedangkan kita perlu tingkatkan nutrien dalam tu, kena masukkan ikan, sayur, dan kena masukkan sedikit sahaja spices. Ya. Bukanlah cili api. Cili api definitely no-no kan. Very mild spices. Macam contoh lada putih. Ya. Dan dari segi, dan kita juga jangan lupa mereka ni macam yang Dr. Izzat kata, perlu disantuni. Sewaktu makan, perlu bersama dengan mereka. So selera mereka akan lebih orang kata teruja jika ada teman sewaktu makan. Dan bila menghidangkan makanan tu, perlu hidang. Kalau makanan tu panas, kena panas. Katakan masak kari kan. Kari, it's okay kari, kari ikan. Perlu dihidangkan kari ikan panas. So akan, orang kata, bau kari yang panas tu akan merangsang deria hidu mereka. Sebab dengan penuaan, deria hidu tu, menghidu tu sudah semakin berkurangan. Ya? Tetapi deria kepada manis dan deria kepada masin, dan deria kepada itu meningkat, tetapi deria pahit menurun. So mereka akan lebih kepada dia nak manis-manis. Itu challenge tu kalau dia ada kecil manis lah. So yang payah. Tu payah. So mungkin ahli keluarga boleh menggunakan orang kata bahan-bahan yang natural untuk memaniskan makanan seperti buah-buahan, betik. Dan ada juga sayur-sayuran yang bersifat memberikan rasa yang manis tu, seperti tomato, cendawan, ya. Dan surprisingly, warga emas ni sebenarnya lebih suka sayur. Sebab dia punya dia rasa kepada pahit tu dah kurang. So jadi kurang dia boleh tolerate sayur sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok kanak-kanak, dia tidak boleh makan peria. Tapi kalau warga emas, peria tu sayur kegemaran nombor satu lah. Because of that. Dan kena teman sewaktu makan. Jika mereka memerlukan bantuan suapan, kena berikan. Tetapi kita punya konsep adalah kita nak menggalakkan kemandiran sewaktu makan. Mula-mula mungkin kita suap sedikit, tapi lepas tu kena ada orang kata rangsangan ataupun motivasi daripada ahli keluarga. Okey, mak, ayah mungkin boleh suap sendiri ke kan, sambil borak-borak. Sebab lagi tinggi kemandiran ataupun keupayaan mereka untuk self-feeding, makan sendiri walaupun kita ada kat sebelah, dia punya self-esteem tu lagi, orang kata, lagi tinggi. Dia kata, okey, aku dah makin sihat dan makin sihat. Dah boleh buat banyak benda. So secara langsungnya insya-Allah mereka akan sihat walaupun nampak tidak berupaya. Yang penting sihat di segi mental tu. Okey, doktor, sebenarnya untuk kita memahami warga tua ni ada penghalangnya, ya, untuk kita memahami mereka, isu antara kita dan juga warga tua untuk kita memahami mereka. Dan isu ni berlaku disebabkan peredaran zaman, ya, perubahan pendapat dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kita selaku anak-anak cuba untuk memahami warga emas ni dan juga cuba untuk membuatkan warga emas tu memahami apa yang kita cuba sampaikan kepada beliau sebenarnya. Sebab kadang-kadang apa yang dia dah terbiasa dengan diri dia tu dah tak sesuai lagi dengan zaman sekarang ni. Jadi kita nak dia sihat, dia bahagia dan sebagainya, tapi cara tu tak kena. Itu yang kita katakan tu, penuaan efektif tu. So dah terpaksa menyesuaikan diri dengan persekitaran baru dan sebagainya, dan mereka ni mengalami masalah untuk menyesuaikan diri.
So apa yang kita boleh bantu, especially kalau kita tengok warga-warga tua ni ataupun warga emas ni, mereka yang berada berdekatan dengan kita, ibu kita, atuk kita, wan kita dan sebagainya. Dan kita faham. Kalau ibu kita faham, mak kita, atuk kita, wan kita faham. Yang mereka memerlukan sokongan dan sebagainya. So macam mana cara untuk kita nak influence dia, nak mempengaruhi dia supaya dia boleh ikut ataupun dia boleh at least compliant dengan apa yang kita suruh, especially kalau yang tengah sakit lah, yang sakit diabetes macam mak saya, sakit waktu masuk hospital dan sebagainya. Macam mana kita approach yang terbaik untuk kita nak lakukan supaya dia boleh at least tolerate dengan dengan kita lah. So bagi saya, bila kita dah tahu cara dia macam saya especially my mom lah, very sensitive dan sebagainya, kan. So caranya kita banyak bersama dengan dia lah, kita berdamping dengan dia, kita sentiasa spend time, spend time makan, tadi makan bersama dia selera lain macam tau. Kalau kalau kita duduk ada anak-anak ada di sekeliling kan, dan bersama dengan dia. Sebelum ni duduk kat wad, satu dua suap ni bubur dah cukup, tak nak lama mak dah ni dah biasa. Kan kalau duduk ramai-ramai macam-macam dia boleh buat. So this is one of the technique lah. Kita touch emosi dia. Kita bawa dia berjalan-jalan di tempat yang membolehkan dia bertenang, relax dan santai. Sebagainya, santai. Bawa makan kat luar. So this is vacation ke, cuti kat luar, cuti dalam negara dan sebagainya. Spend time dengan mereka. Mereka memerlukan ni. Dengan cara itu, apa yang kita cuba kita sampaikan, minta, dia sampaikan lebih dekat lah. Dia boleh tolerate. So mak tak boleh tak boleh minum benda-benda manis, kan. Sambil itu kita cakap kan, walaupun dalam hati dia sedih, dia macam dia cakap mak, ada cara dia cakap. Mak, kalau minum manis kan kena masuk hospital balik. Masuk hospital balik. Dengan cara anak tu kena rapat dengan mak lah. Kalau anak yang 10 tahun kali jumpa tu marah mak lagi. The rapport tu kena continuously. Tak boleh kita ni tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba kita nak jadi orang yang ni kan. Sabar tu kena tinggi lah. Kalau mak ayah ni sabar tu tinggi, patient. Baik. Terima kasih doktor berdua kerana berkongsi informasi dan juga maklumat itu. Sambutan Hari Warga Tua pada 20 Oktober. Sama-samalah kita jadi masyarakat yang prihatin dengan kita menyantuni warga tua dan juga memahami kehendak dan juga keperluan mereka. Akan berlangsung di 20 Oktober. Pada 20 Oktober, Taman Rekreasi Bukit Jalil Kuala Lumpur bermula 7 pagi hingga 12.30 tengah hari. Tengah hari. Okey. Okay. Baik, itu dia sikit sebanyak.